dalam satu. Jangan nak berangan. Siapkan kerja cepat. Akak tak nampak. Apa ya? Buat apa tu? Tengah fikir nak lukis apa. Oh, mari akak tolong. Cantik kan? Apa tu? Orang lidi. Upin, Ipin, mari kejap, tolong akak. Datang ni.
Kak memang tak nampaklah. Upin, Ipin, siapa lama ni? Baik. Pagilah aku, pagilah. Dekilah dia ni. Macam tu nak hilangkan. Ya, Mai. Bunga dia sudah hilang. Jangan marah. Hai, ya, Mai. Susanti, mari lukis bunga baru. Mai, jangan kacau. Saya ada pensel warna. Saya mau bunga merah. Maknanya, kalau diwarnakan, lukisan ini takkan hilang bila kena air. Hebat! Mana pensel tu? Upin dan Ipin selamanya. Betul. Mana pensel tu? Yeah!
maharilah. Matahari sudah datang. Cuaca cerah, awan hitam pun hilang. Pandai korang. Bukan macam Fizi. Lukis awan hitam. Tadi aku ada lukis satu benda lagi. Nasib baik kita orang tak ada apa-apa. Orang lidi selamatkan kita orang. Pandai betul kau berdua berimajinasi. Banyak sangat berangan-angan. Kakak, ini betul-betul jadilah. Bukan imajinasi. Eloklah Upin Ipin pandai berimajinasi. Itu menunjukkan dia orang kreatif. Opa, bukan kreatif, tapi kreatif. Kreatif tu apa? Ingat tahu. Orang yang kreatif boleh mencipta. Menghasilkan atau mengembangkan idea-idea baru. Macam tu. Macam korang, bila lukis ikan, boleh bayangkan ikan tu menggelupur. Kreatiflah tu. Cuba tunjuk pada opah. Pensil.